So korang dah tengok, saya dah buat tadi leak test dia macam mana. Korang tengok sendiri, color dia bertukar jadi warna cerah hijau. Korang kat luar sana mesti selalu kena kan, air coolant hilang. Bila korang dah top up, check balik air coolant kurang. Bila hantar workshop, workshop check. Bila test untuk leaking, tak ada bocor, tak ada apa, pemain cakap. So dekat mana kita check sebenarnya punca dia bocor? So di sini kita ada alat yang betul lah untuk kita check carbon dioxide leak test. Gas CO2 yang bocor daripada kawasan head, dia akan masuk ke dalam coolant menyebabkan air coolant tu hilang. Ini merupakan dia punya tester fluid. So kita akan masuk dalam ni dan kita akan check pada bahagian coolant. So bila dia dapat detect CO2 yang leaking masuk dalam sistem coolant, dia akan bertukar color. So jom kita buat. So korang dah tengok, saya dah buat tadi leak test dia macam mana. Korang tengok sendiri, color dia bertukar jadi warna cerah hijau. So maksudnya ada carbon dioxide bocor yang masuk dekat sistem coolant. Faktor dia sebab apa? Kemungkinan besarnya head gasket lah. Head gasket dah bocor ataupun head dah terangkat. Itu salah satu faktor dia lah menyebabkan coolant tu berkurangan. Dia bukan sebab dia bocor dekat tempat lain. Ini pun boleh jadi salah satu punca. Jadi kalau korang ada masalah yang sama ataupun ada masalah yang tak dapat selesaikan berkaitan dengan coolant korang, boleh datang check di Transmatic Automotive untuk buat checking kaitan